Kalau udah kayak gini mau apa coba? Nah, mikir. Dorong nih, harus dorong. Mana sekarang kita mau pulangnya gimana nih? Gimana coba? Woi, kamu tuh memang dah buat apa? Itu gua sekolah kan. Ini udah mati, Boy. Kamu tuh. Woi, gimana itu gua sekolah? Ada apa sih, Boy? Ini jadi mati. Ini ini tuh rusak. Ini harganya satu tuh enggak boleh 1 juta. Ngawur aja kalian. Keterlaluan. Hari ini gue keterlaluan, Mas Adu. Yang lebih parah itu laptopnya itu loh. Kakak lu. Itu buat belajar. Itu mati, Mas Adu. Gitu. Kalau memang udah bosan, udah pulang aja. Yo. Ya. Mari kawan gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu, janganlah ragu. Jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi. Di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi. Menarilah kawan hingga akhir nanti. Opening. Ya benar. Oke, sekali lagi di channel Garuda Satria Muda. Dan kali ini kita akan menjemput Entul karena motornya Entul. Bentar. Sabar, kita mau jemput Entul. Soalnya motornya lagi di bengkel, Mas. Iya, kan enggak ada jemput. Kita mau ke mana ini, Bro? Sabar. Turun. Ini aku teman-teman disuruh turun. Apa? Udah, biarin aja. Boleh, kamu bisa. Kamu bisa ini. Bisa belajar. Bisa lah kamu. Dia kan sering bawa mete. Ini manual. Iya, makanya. Meran. Iya, bisa, aku pernah belajar. Coba maju bentar, aku mau lihat. Bisa enggak? Tutup, Ben, lamanya. Giginya. Giginya. Wah. Bisa, ayo. Beneran. Wah, bahaya ini, Mas Adu, kalau kayak gini dia nyopirnya enggak bisa ini makar kopling. Ini lu, Bel, nanti lu. Enggak bisa, yuk. Benar. Tuh, lu. Ini bisa mabuk kalau kayak gini. Ya udah, jangan pedang terus, saya pulang, yuk. Ayo, guys. Kita let's go. Wah, kok masuk kok. Woi. Udah lah. Enggak ada orang mabuk kalau. Woi. Wah. Bahaya banget, guys. Nepi. Ganti. Ini Mas Joko udah mau muntah tuh, weh. Mas Joko jangan. Mas Joko ini. Jangan di sini. Udah ngetes lagi. Apa-apa. Woi, mikir, woi. Tenang. Ya udah makanya pelan. Kan. Pelan. Tarik napas. Koplingnya pelan. Lepas. Diam. Apa? Udah. Stop. Hup. Boy, depan jalan. Jalan raya kampret beneran. Ya udah kita doa aja, moga-moga sampai tujuan lah. Woi, bener lo, aman lo ya. Aman. Udah Mas Joko, tahan dulu. Kurang aja semuanya pengen muntah nih jadian. Ya udah guys, kita lanjut moga-moga aman nih. Udah sampai lampu merah. Bener kan? Udah udah nyerah wis mikir. Minggir. Minggir. Udah. Woi, bukan cuma Mas Boy, Stop. Woi ya. Mikir. Mati, Mas. Kok mati apaan ini? Ini sumpah enggak benar. Kampret Boy, kamu itu disuruh minggir dari tadi kok. Mati sekarang mesinnya, Mas Adu. Terus. Itu overheat. Buka kapnya, buka kap mesin. Wah, dibilangin susah kok. Jangan rusak nih. Wah, wis ada aja ini si Boy ini. Kita mau macet dorong nih. Ya jelas lah kalau ini. Kayak gini. Woi, aduh, kamu itu udah dibilangin toh, ini bukan mobil metik. Ini kan kopling, kamu terlalu itu keras. Ngijat kopling, jadi kayak gini. Kok kampas kopling nih? Iya nih lah. Pokoknya aku udah mau tawa. Udah. Kalau udah kayak gini mau apa coba? Udah mikir. Dorong nih, harus dorong. Mana sekarang kita mau pulangnya gimana nih? Gimana coba? Kamu itu terlalu keras, injak kopling. Ngomongnya bisa, sekarang enggak bisa.
Kamu tuh baru sekolah itu udah dibilangin minggir kita kalau gini. Rusak nih. Gimana nih? Gimana? Orang gajian belum apa masih jauh malah mobil kayak gini kamu itu. Kamu dibilangin itu nurut. Sini. Kamu jalan sama sama. Sekarang mudah-mudahan bisa nih. Kamu jarang. Kamu yang itu panas lagi. Biar dia tanggung jawab Mas Aduh. Iya. Kurang ajar. Mas Joko terus masuk aja tuh. Biarin lah. Biar dorong sendiri dia. Hei, masuk. Tunggu ini ada mobil. Biarin dia. Hei, kamu dorong sendiri. Dia tuh ngeyel soalnya. Ayo. Udah dorong. Ayo. Udah ayo dorong. Dorong terus. Terus. Panas nih. Terus. Dari bengkel lagi. Terus kira gimana nih? Terus. Gak tau lah, aku juga bingung. Terus. Gak mau nih. Udah jadinya lah. Iya, bingung aja. Udah kasih pelajaran nggak apa-apa lah, biarin lah. Biar. Jalan. Udah, nggak apa-apa. Nggak tahu dia. Ya udah guys lah, kita jalan dulu lah. Serotop. Ini cocok nih panas-panas. Marah-marah. Temu sini. Marah-marah dari tadi. Nah, memang benar ya. Juga. Tapi dia gimana nasibnya? Alah, udah biarin lah. Orang kalau ngeyel kayak gitu dapat ganjaran nih. Tapi memang membahayakan sih tadi itu. Makan itu. Mas Joko nih udah 3 kali. Eh, mutahan kamu dibuang. Hah? Ya, nah, kamu buang. Mas Joko ini dapat sama mana? Iya. Kalau suruh makan aja cepet nih. Setuju ya di sini ya Mbak ya? Iya nih. Iya cocok nih. Ada yang durian juga Mas. Emang ada durian? Ya, ada. Kita harus cicipin nih kalau ini nih. Coba yuk. Mbak jualan apa Mbak? Dawet. Dawet ya udah yuk. Kita mau minum. Kita emang mau minum. Kita capek loh barusan emosi ya. Gara-gara si boy. Ini efek kayak gini. Eh yang durian ada? Oke pesan 1, 2, 3, 4. 4. 4. 4. Iya dong. Iya. Pakai senyum dong. Sambil kita minum. Sini lah. Mana masuk sini. Aku udah berketan banget tuh sama si boy itu. Sama. Ya biarin aja dia. Biarin pelajaran dia itu. Masa kayak gini terus. Soalnya mentah-mentah dia itu biasanya pakai metik udah tak bilangin toh. Kalau pakai komplek itu lebih sulit. Susah-susah jago padahal aslinya enggak. Nah, itu yang jadi masalah kan itu. Sudah enggak apa-apalah. Aku enggak tahu dia pulang apa kemana, aku juga enggak tahu lah. Susah sih. Ini kalau boy kemarin kan udah ada kita mau pondokin juga kan. Oh kemarin ini Mas Joko udah ikut. Kemarin kita saking gegetnya mau tak podoin, beneran. Tapi dia ngeyel, nangis. Akhirnya nusul pulang, Masya Allah. Padahal udah jadi kemarin ya. Iya bener. Ya itulah si bocil kayak gitu. Kacau. Itu. Jalan lagi. Hei, boy. Kapok enggak? Kapok enggak? Kamu ditinggal Mas Joko. Kenapa nak pulang sekalian? Kamu tadi ikut derep itu loh ibu-ibu. Kenapa enggak pulang sekalian aja? Kamu lu mau tinggal lo. Jangan cocok. Nah, makanya kamu pelajaran nih, wah. Jangan cocokan lah kamu nih. Boy, kamu mau jadi. Boy, kemarin kamu udah janji. Kalau kamu ulangi lagi tak podoin beneran yang jauh. Ya, serius kalau ulang lagi. Jangan yang jauh sekarang. Jauh, makanya itu. Makanya kalau dibilang itu enggak usah ngeyel. Tadi kan lu udah berhenti ya berhenti. Orang enggak bisa nyetir yang pakai kopling. Bisa Mas Jo. Enggak bisa apa nyedal-nyedal itu bahaya. Kita udah datang. Cocok nih. Yang satu ya. Oh iya iya. Oke, button. Button. Enggak usah. Enggak. Ini hukuman. Batu doang enggak apa-apa nih. Ini baru dibikinin. Ya udah bayar sendiri lah. Ayo jangan. Orang ini kita enggak pesan kok. Eh kita enggak pesan lo. Punya aku. Kurang ajar. Ngasihnya ya terlambat. Eh jangan ini punya aku. Gimana sih? Enggak bisa. Itu pelajaran buat kamu, Boy. Apaan? Oh, boleh nih. Aduh. Mulutnya. Sedap. Jadi enggak mau, Boy. Oh, enak aja lu ngomong. Durian nih. Kurang mana, Mbak? Enggak usah. Gak usah, Mbak. Enggak usah. Biarin, enggak usah, ya udah. Biar puasa kamu tuh. Kamu belajar puasa. Ya udahlah, guys. Kita minum seger-seger dulu biar habis ini kita langsung pulang. Udah selesai ya? Udah selesai. Mangsa Allah. Woi, lah. Kita mau coba gara-gara mobil
rusak gara-gara bom lagi. Yang tepat ya dapat, saya masa aku lagi saya salahin. Nah, kita sampai terlambat jemput Sintul. Masih orangnya udah pulang. Kan tadi kamu tanggung jawab lu. Nah, kamu bawa mobil dari sana ke sini berapa menit coba? Harusnya cuma 30 menit. Ini sampai 45 menit. Ditambah macet. Nah, ini melengis di sini. Nah, kita udah putus asa kok. Nah, udahlah minum lah. Yaudah guys, kita makan dulu yuk. Selotong. Oh, udah bikin pusing. Boy, kamu besok lagi enggak usah bawa-bawa mobil lah. Kamu tuh jago kok. Kalau kayak gitu, bayar sama orang. Lah, nih. Dul. Baru pulang, Dul. Tugasian jemput. Nah, tuh salah ini. Mas Boy itu. Enggak yo. Kita dorong-dorong motor ya, mobil ya. Mobil. Aku capek. Jalan tuh Mas Boy tuh. Kamu terus pulangnya gimana? Aku lari. Takutnya nanti ditinggalnya. Jadi orang tuh jangan sok apa tuh namanya? Sejauh aku paling pintar nyopir sendiri. Kasihan dul juga. Orang kalau pamer-pamer kayak gitu enggak baik. Tahu enggak? Tuh yang sarain orang banyak. Udah. Kamu tuh enggak bisa bermanual kok. Ayo. Iya, iya. Masuk. Masuk. Itu nemu ya. Salah. Ini bananeng lagi ngapain? Tuh. Aku aja masuk. Kamu kemarin. Makan kenapa, Bon? Bisa, Boy. Bisa kamu. Oh, si Boy. Iya, kan masuk dia. Tadi kayaknya aku lihat mobil putih, aku panggil kok enggak itu, enggak berhenti. Orang kita udah telat, Dul. Oh, dia macet mobilnya tuh di bawah, Mas Boy. Gara-gara apa nih? Besok apa nih malah mati? Malah mati. Nih. Kok mati sendiri? Kamu juga ada apa? Bisa. Ampun, Boy, ini tuh. Ini tuh buat pelanggan. Ini buat sepanjangnya. Mati. Nyari. Mati. Ini kamu. Wah, ini beneran mati nih. Boy, kamu tuh memang udah kalau kayak gini. Udah buat apa? Itu buat sekolah kan. Hei, ini udah mati, Boy, kamu tuh. Boy, gimana ini buat sekolah? Kamu mencet apa sih, Boy? Iya. Tadi mati sendiri loh. Mati sendiri. Kalau enggak dipegang kamu enggak mati orang tadi buat ngedit ini. Enggak bisa bilang kamu jangan sok tahu. Nah, ini dua kali ya dia sok tahu kedua kalinya nih. Tadi mau nyetir mobil. Ini mati. Gimana ini datanya ngilang? Udah. Kalau mau dibawa pulang enggak apa-apa. Tung, kita beres-beres itu. Ya deh, yuk. Yuk. Oh, tadi itu masih hidup. Oh, nyatanya mati kok. Oke, kita mau kemana lagi nih? Kamu mau beres-beres ah. Hari ini aku dibuat pusing sama Boy. Boy, kamu tuh kalau sehari aja enggak bikin apa kesel orang kenapa tuh, Boy? Itu buat sekolah kakak. Repot ini. Boy, lihat nih. Kemarin mainnya di pasir jadi kotor semua. Ini bisa terancam enggak bunyi mau lama-lama ya? Iya karena dalamnya. Ini terbeli banget nih, guys. Ini kemarin yang lain sudah dihitung gregel-gregel. Parah nih, kotornya banget nih. Ini Mas Joko gimana tuh? Masya Allah. Nah, ini udah gini nih. Yang lain coba guys. Tuh. Apa tuh Dul? Dul kemana? Apa? Sini. Apa? Dia suruh apa sama Mas Joko? Dul, kamu tuh tak suruh beres-beres ini loh. Pastinya banyak. Kenapa nih? Nyuci apa? Wah bahaya nih mau nyuci. Kenapa mesin nyala lo? Tidak hidup. Orang kemarin Mas Nemo nyuci kaos kaki di mesin cuci bisa ya mo ya? Bisa nyuci sampur juga. Tuh nyuci kaos kaki sama sampur bisa. Bisa Mas Yo. Bisa tuh, nggak hidup. Colanya nancep gak? Nancep. Colanya nancep. Tapi apa tuh kalian mau nyuci apa? Kemudian keberatan yang di dalam pak. Coba dicek. Biasanya apa? Biasanya gitu. Geser dulu. Ini kan on off-nya ini dong. Nah, ini. Ya, on off-nya. Enggak nyala. Bentar. Ini apa ini? Loh. Ini masuk. Itu kan gadong. Buka, tarik. Coba. Dongan enggak dimasuk. Masyaallah, Lah, masyaallah. Kayak gini, ini enggak sentul kayak gitu. Masa. Ini siapa? Siapa yang nyuruh ini?
Badong itu enggak boleh dicuci. Ini rusak ini, pada brodol kalau dicuci. Ngawur masih loh. Mesin cuci. Yang mana nih? Yang ngurus siapa coba? Brodol yang masukin tadi kok. Mana ada Mas Boy ya? Mas Boy. Duh. Yang nyuruh Boy apa? Lagi katanya gini. Apa? Ini tuh udah jelek, bau lagi. Kita cuci aja gitu. Boy yang nyuruh. Aku enggak bilang gitu loh. Iya. Sebenarnya maksud kamu apa sih? Kok dari tadi ngeselin mulu kamu tuh. Tadi sok tahu. Ndol kamu siapa? Siapa yang nyuruh? Mas Boy, tadi di sana kan lagi itu bersih-bersihin kotak, terus ada badong ini sama Mas Boy itu. Ini udah jelek, bau lagi gitu. Kita cuci aja. Ini jadi mati. Ini ini tuh rusak. Ini harganya satu tuh enggak boleh 1 juta. Ngawur aja kalian. Boy keterlaluan. Hari ini boy keterlaluan Mas Adu. Boy, sini boy. Banyak kesalahan. Boy sini boy, sebois. Sana. Sini. Ini parah nih hari ini. Oh, dia tuh. Benar. Ini ngeyel ngomong mulu nih Mas Adu. Kamu tuh jangan sana. Lah ini. Hari ini dia buat masalah terus aku enggak tahu tuh. Apa jalan pikirannya boy hari ini tuh. Tahu gitu kemarin di pondok beneran ya. Rusak dia tuh. Pondokin aja lah Mas Yo. Kemana udah aku antar Mas Joko. Ini ke Jawa Timur atau mana? Dia malah pulang. Kita aduh. Ini aduh. Kemarin cuman tidur di sofa. Sekarang sekali bergerak kacau semuanya. Itu pulang terus loh. Boy sebenarnya mau kamu itu apa toh boy? Dari tadi loh. Ya coba tering. Yang pertama tadi kamu sok pinter. Tanya pinter itu nyopir manual. Yang kedua, itu yang lebih parah itu laptopnya itu loh. Kakak lu, aku baru belajar. Itu mati, Mas Fadu. Enggak gitu. Kalau memang udah bosan, udah pulang aja. Ya kamu pulang aja lah. Sana pulang aja Mas Boy. Daripada di sini merugikan. Udah kita lanjutinnya biar pulang ah Boy. Sana pulang Boy, pulang Boy. Mas Boy itu di sini enggak bantu malah rusak. Ayo bersihin ini. Ayo. Udahlah. Siapin amunisi nanti kalau Boy madep sana ya. Pastikan kamu enggak kesini lagi. Pulang sana. Gak usah balik sekalian. Nah, pulang. Cepet ambil. Cepet ambil. Bisa. Mana orangnya? Itu orangnya kesana guys. Jauh. Masuk. Cepet. Ayo. Pelan. Amin. Sudah, ya, syukurin lo. Ini apa yang itu busuk lo? Iya lo. Hei. Aduh, aku kotor. Hei. Tak ajar, Bay. Syukurin lo. Bentar, Bay. Kita ada kejutan, Bay. Apa? Tutup mata. Ini ada telurnya. Enggak apa-apa. Merem dulu. Jadi selama ini, Bay itu mengidam-idamkan, dia itu pengen punya motor. Oh gitu. Iya. Terus kita itu memang udah berusaha keras bagaimana caranya biar mewujudkan impiannya. Nah, jadi kita selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat. Kita cuma ini saja, Boy. Kamu harus tahu, Boy. Kita akan doakan selamat sejahtera.
tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Kamu mengucapkan doa dulu sebelum tiup lilin. Ayo ucapkan mata kebis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya merem dulu biar kusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tiup ya. Tiup, tiup, tiup. Sini sini Nadia. Ada selangnya. Enggak ada selangnya. Selangnya kemana nih? Di rumah kamu ada selang kan? Oh, tol. Eh, ambil selang. Woi. Kalau enggak di rumah kamu aja. Aduh. Depan rumah aku aja yuk. Depan rumah aku aja. Madi besar. Madi besar. Madi besar. Madi besar tuh. Ini rotinya masih guys ngawur nih. Oh, dimakan, Boy. Makan. Entul mandi juga loh ini entul loh. Iya. Parah tuh. Nah, sekarang kamu mapan sini, Boy. Yo, mapan. Mapan. Nah, ini habis dikotor-kotorin harus kita mandiin ya, guys. Udah kayak kebo nih. Dari atas. Bentar. Kamu jongkok. Kamu jongkok. Mobil Mas Adona dikotor. Oh, enggak apa-apa. Dia masih suka yang kotor-kotor. Sini. Nah. Oh. Kira-kira ya. Bentar lagi ulang tahun siapa sih? Bentar lagi yang ngatasi apa? Betul. Iya. Itu apa? Rezekinya udah datang. Oh iya. Ntar aku bayar. Kamu jangan mengalihkan ya. Boy, ini 1 liter itu harganya Rp2.000. Ini harus bayar lagi. Iya, gitu. Cuma dulu. Ini kalian tinggal kalau mau sepas ya roti aja cukup, gak usah kayak gini loh. Ini wajahnya udah kelihatan, guys. Aku gak bisa melek ini. Aduh, ya udahlah, ini kita udah puas banget ngerjain si Boy. Moga-moga besok di ulang tahunnya si Intul kita bisa lebih bagus lagi. Iya. Untuk kepengnya ya. Bukan gimana-gimana, itulah rasa kasih sayang kita. Betul, gitu. Boy, ya udah gak baper kan hari ini? Gini. Tapi saya harus lagi nangis. Iya. Ya, imamannya dimarahin dari pagi gitu. Kamu mandiin sapi. Iya, kan. Tapi enggak usah khawatir Mas, ya udah nyiapin itu kok kado buat kamu. Ya, ya udah yuk closing dulu. Ya udah. Oke, guys, sekian video dari Garuda Wisnu Satria Muda. Dadah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kita lihat kemudian Indonesia. Salam. Dadah.